Herat, nih saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya dulu lama ngamalin sholawat pengen kaya, gak kaya-kaya. Saya punya sakit gak sembuh-sembuh. Tahu-tahu ditegur sama guru saya, seorang sayyid, seorang mursyid juga. Apa kata beliau? Kamu sholawat niatnya apa? Mau kaya, Kiai? Norak. Loh, kenapa? Kalau kamu niat mau kaya, kaya itu di dunia. Tapi kalau kamu niat sholawat untuk akhirat, dunia terbawa. Maka semenjak saat itu, teringatlah saya kalam Imam Abdul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Abghadul ibad ilallah. Hamba yang paling dibenci oleh Allah. Siapa? Orang yang amila amalal akhirah, beramal-amal akhirat seperti sholawat, baca Quran, haji umroh, tapi niatnya ghardan min aghradid dunya, untuk urusan duniawi. Ini yang ngomong Imam Abdul Hasan Syazili, beliau seorang syarif, zuriat Sayyidina Al-Hasan.